sedang diangkat naik. Perlahan-lahan mulai naik agar saat kometo keluar tidak terhalang oleh kaki launcher. Terus bergerak naik. Ya, sudah mulai naik. Kita nantikan pergerakan selanjutnya. Halo, selamat pagi. Salam sehat. Salam semangat teman-teman. Ya, pagi ini inilah liputan penempatan launcher di ujung longspan. Saat ini kita nantikan pergerakan kometo yang berada di bawah launcher untuk meninggalkan launcher dan mengambil girder terbaru, girder ke-397 akan segera datang dengan kometo yang berikutnya yang saat ini sedang menunggu di outlet tunnel 11 Gunung Bohong. Kita ikuti pergerakan kometo yang akan keluar dari launcher, di mana launcher ini sudah berada di ujung longspan, siap untuk memasang girder ke-397. Dan nanti sebelum dipasang, kaki depan launcher akan bergerak maju ke tiang yang ada di depannya. Inilah kometo yang masih berada di bawah launcher. Ya, kita ikuti pergerakan kometo yang akan keluar dari kolong launcher. Terdengar suara mesin dari kometo.
kita ikuti pergerakannya. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Ya, saat ini Kometo yang berada di kolong launcher sudah mulai bergerak. Perlahan-lahan mulai bergerak. Kita ikuti terus pergerakannya. Ya, tampak Kometo sudah melewati kaki depan launcher. Masih hati-hati keluarnya. Takut nyenggol. Untuk proses selanjutnya, nanti kaki launcher yang berada di tengah ini nanti akan diturunkan dan menjadi pijakan launcher di atas longspan. Tampak pekerja mengawasi kaki tengah launcher ini. Ya, inilah momen terbaik kegiatan launcher dan Kometo ini, didukung dengan cuaca yang cukup cerah, gambar menjadi bagus untuk diliput. Ya, tampak kabin Kometo bagian belakang sudah melewati kaki launcher
luar biasa momen ini. Momen ini jarang kita liput. Inilah proses demi proses yang berjalan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yang saat ini sedang melakukan kegiatan bongkar muat komito yang memuat launcher untuk memasang girder ke selanjutnya, di mana girder selanjutnya adalah girder ke 397 yang sudah siap untuk menuju ke area ini. Tampak mulai menjauh. Ya, kometo mulai menjauh dan keluar dari kolong launcher ini. Terus bergerak menjauh. Ya, inilah momen-momen yang sangat luar biasa dan sangat mendebarkan, karena bila ada kesalahan sedikit akan berakibat fatal. Misalnya badan kometo menyenggol kaki depan ini yang sangat kecil ini. Nah, ini yang baru dilewati itu. Kaki ini yang sangat kecil ini. Inilah yang dipijak oleh launcher. Kaki kecil ini yang sedang dipijak ini sangat berperan sekali. Tampak kaki utama mulai diturunkan. Ya, inilah kaki utama dari mesin launcher ini. Agar tidak mengambil risiko, segera diturunkan dan dipijakkan di landasan longspan. Luar biasa, alat ini memang sangat luar biasa. Tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Bisa diperhatikan kaki utama launcher perlahan-lahan diturunkan, yang tidak diinginkan, dan kaki longsor yang bagian tengah yang besar itu masih dalam posisi menggantung, belum dipijakkan juga. Benar-benar semua dalam perhitungan, sangat hati-hati dan sangat berisiko. Apabila terjadi sesuatu, alat yang besar ini sangat rawan sekali. Inilah kecanggihan alat launcher
semua melalui tahap perhitungan yang rumit dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dan akurat tentunya. Tayangan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita, bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang mulai. Inilah momen dimulainya era pembangunan modern, pembangunan transportasi modern. Kita harus memberi support dan membantu para pengambil keputusan di pusat untuk melihat proses ini sangat bermanfaat sekali teknologi yang digunakannya dan sangat luar biasa. Semua memenuhi peraturan-peraturan yang harus dilalui, terutama keselamatan bagi manusia, keselamatan bagi para pekerjanya, sangat luar biasa. Benar-benar sangat luar biasa. Kita lihat kaki utama konser mulai berdiri tegak dan mulai diturunkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kaki cadangan yang di depan yang tampak kecil itu sangat berisiko. Itulah beban-beban yang sangat berat ditumpu di kaki cadangan yang di depan itu. Bisa dibayangkan, kaki yang kecil ini menumpu beban yang sangat besar dan sangat berat. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kita ikuti progres pergerakan dan kegiatan selanjutnya. Ya, saat ini kegiatan difokuskan di kaki tengah yang besar ini yang sudah mulai dilipat. Dan perlahan-lahan diturunkan. Inilah kaki utama dari mesin launcher ini. Perlahan-lahan mulai diturunkan. Dan apabila sudah diturunkan, maka kaki depan launcher akan maju nyebrang ke pilar yang ada di depannya. Pilar yang di depan ini yang akan maju ke seberang. Dan kaki tengah ini akan berada di ujung longspan dan setelah siap maka girder ke-397 bisa dipasang di lokasi ini
yang berada di depan tampak di depan longspan ini ada pilar yang sudah siap. Pandangannya tertahan oleh pohon. Ya, kita nantikan proses pemasangan girder ke 397 yang akan dilaksanakan dan diperkirakan hari ini, karena saat ini girder ke 397 sudah standby di outlet Gunung Bohong menanti liwat terlebih dahulu Kometo yang saat ini masih berada di lokasi ini. Demikian liputan saya progres proyek kereta cepat yang berlokasi di area Gado Bangkong yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih telah menyimak tayangan saya. Salam sukses, salam semangat. Terus beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.